wabarakatuh. Hai Sobat Alam, hai anak-anak hebat, gimana kabarnya? Semoga semuanya sehat ya dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin. Berjumpa lagi dengan saya Miss Indri. Kali ini kita akan belajar praktek cara mengukur panjang suatu benda. Kenapa sih kita harus belajar mengukur panjang benda? Karena dalam kegiatan sehari-hari kita pasti akan menemukan banyak benda. Kalau misalkan kita ditanya orang, teman, dan sebagainya, ketika ditanya, ini berapa ya ukurannya? Maka kita harus tahu. Oleh karena itu, kita harus bisa mengukur panjang suatu benda. Terus, gimana sih cara menghitungnya? Penasaran? Yuk kita lihat bersama videonya. Selamat menyaksikan. Mengukur panjang benda. Alat yang kita perlukan yang pertama adalah penggaris. Sebenarnya alat ukur itu masih banyak. Ada rometer, meteran kain, jangka sorong, dan lain sebagainya. Tapi karena kita setiap hari menggunakan penggaris untuk belajar di sekolah maupun di rumah, maka kita untuk praktek hari ini menggunakan penggaris 30 cm. Kemudian ada penghapus papan tulis, nanti kita akan mengukur panjang dan lebarnya. Terus ini juga ada buku tematik, nanti kita akan belajar mengukur panjang dan lebarnya. Kemudian yang terakhir, kita akan praktek mengukur panjang lebar dari sebuah meja. Pertama, kita akan mengukur dulu ya panjang penghapus papan tulis. Ingat, kalau panjang itu pasti ukurannya akan lebih panjang ya. Oke, kita ukur panjangnya. Cara mengukurnya dimulai dari 0 cm. Kita ukur, ternyata di sini ukurannya adalah 11,5 cm. Ya, ini 11,5 cm. Ini panjangnya. Kemudian kita lebarnya dari 0. Ukurannya adalah 4,3 cm. Ya. 4,3 cm untuk lebarnya. Ya, ini adalah panjang dan lebar dari penghapus papan tulis. Kita lanjutkan ya. Ini yang setiap hari kita jumpai karena ini sebagai bahan untuk kalian belajar di rumah. Kita ukur panjangnya. Ingat dari 0 cm. Nah, di sini ternyata ukurannya 29,5 cm. Ya, ini 29,5 cm. Kemudian kita ukur lebarnya adalah 20 cm. Untuk lebarnya buku tematik ini adalah 21 cm. Selanjutnya, kita ukur meja yang buat kita belajar. Panjangnya ini karena melebihi dari 30 cm, maka kita kasih batas dulu seperti ini 30. Kita lanjutkan lagi 30 ditambah 30, kita kasih tanda. 30 ditambah 30 berapa? Nah, 60 kan? Kita tambahkan lagi. Nih, ternyata ini 10 cm. Berarti ukurannya 60 ditambah 10 cm, maka untuk panjang dari sebuah meja ini adalah 70 cm. Nah, kita lanjutkan ya, masih semangat kan untuk belajarnya? Kita ukur lebar meja. Lebar ini 30. Kita kasih tanda sama ini. Nah, sini ada 21. Berarti 30 ditambah 21, maka lebar meja ini adalah 51 cm. Nah, kira-kira sudahkah kalian paham belajarnya? Miss yakin kalian pasti sudah paham yang tadi adalah video pembelajaran mengukur suatu benda. Semoga yang disampaikan bisa bermanfaat buat kalian ya. Di rumah jangan lupa untuk selalu mencoba. Ingat, tetap mematuhi protokol kesehatan. Walaupun kita masih
belajar di rumah, kalian harus tetap melakukan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Oke, salam sehat, salam semangat anak-anak hebat. Sekian dari saya. Billahi taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, dadah.